Pemirsa, peran sarjana kesehatan masyarakat dinilai sangat penting untuk ikut memberikan pemahaman dan kesadaran tentang jaminan kesehatan nasional, diantaranya dengan membantu menekan defisit BPJS Kesehatan sekarang ini. Para calon sarjana kesehatan masyarakat sudah seharusnya ikut memahami program dan mendukung suksesnya program kesehatan di tengah masyarakat. Salah satu program pemerintah yang kini berjalan, yakni jaminan kesehatan nasional. Peran sarjana kesehatan masyarakat dinilai sangat penting. Melalui pendekatan keluarga dapat memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya jaminan kesehatan nasional, di antaranya dengan membantu menekan defisit BPJS Kesehatan sekarang ini. Seminar nasional ini merupakan program kerja BEM-FKM bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNISKA guna memotivasi dan mendorong para lulusannya untuk ikut berperan serta dan aktif terhadap program pemerintah tersebut. Dan bekerja sama dengan fakultas, kemudian dengan tema ini tentu diharapkan para peserta seminar dapat termotivasi dan terdorong untuk menjadi untuk memiliki peranan terhadap pelaksanaan JKN tersebut. Untuk para peserta tentunya dengan pelaksanaan seminar nasional ini untuk memberikan informasi, wawasan mengenai pelaksanaan JKN yang saat ini sudah berjalan hampir lebih dari 4 tahun dan bagaimana efektivitasnya, kemudian bagaimana manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terhadap program ini. Mungkin untuk mahasiswa agar mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seminar seperti ini untuk menambah wawasan, pengalaman mereka khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat pada bidang peminatan administrasi kebijakan kesehatan dan juga pada pelaksana badan eksekutif mahasiswa untuk lebih lagi menggali kegiatan yang lebih besar lagi ke depannya. Kami para kesehatan masyarakat nantinya akan menjadi tenaga kesehatan masyarakat lebih menambah ilmu ya, apalagi tentang peranan SKM sendiri di dunia kerja, di dunia masyarakat, bagaimana tentang jaminan kesehatan masyarakat nasional ke depannya. Kini itu. Sejumlah narasumber ikut berbicara dalam seminar nasional ini, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, serta Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Para peserta seminar nasional yang mayoritas mahasiswa calon sarjana kesehatan masyarakat berharap mampu meningkatkan perannya dengan bekal wawasan ilmu pengetahuan untuk penerapannya di dunia kerja dan di masyarakat. Rijali Afandi, Banjar TV.